Sebuah video detik-detik pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG di Jakabaring meledak hebat beredar di media sosial. Insiden tersebut diketahui terjadi pada Jumat 16 April 2021. Suara ledakan tersebut bahkan terdengar hingga jarak 5 km dari lokasi kejadian. Kebakaran hebat itu diketahui terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sebelum terbakar, warga mendengar suara ledakan dari PLTG yang memiliki kapasitas cukup besar itu. Dalam video yang beredar, tampak warga sampai panik saat melihat api membumbung tinggi di lokasi ledakan. Seorang warga Jakabaring, Rahman, mengungkapkan sempat mendengar suara ledakan hebat dari rumahnya yang ada sekitar 5 km dari lokasi kebakaran di PLTG Jakabaring, Palembang. Ia saat itu keluar rumah seusai sholat subuh. Ia awalnya mengira suara ledakan tersebut berasal dari suara petasan yang dimainkan anak-anak. Namun, ia lantas curiga karena suara ledakannya sangat kencang. Ia kemudian melihat dari kejauhan kobaran api hitam membumbung tinggi ke atas langit. Sementara itu, dugaan sementara kebakaran PLTG Jakabaring terjadi karena adanya hubungan arus pendek listrik. Pembangkit tersebut saat ini dalam status tidak beroperasi sejak 1 September 2020 karena kecukupan kelistrikan di Sumatera bagian selatan dan suplai bahan bakar gas ke site PLTG Jakabaring juga telah dihentikan. Kebakaran terjadi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dan api dapat dipadamkan dalam waktu 45 menit dengan kerjasama petugas PLTG Jakabaring dan tim pemadam kebakaran Sumsel. Manajer PLN UPDK Keramasan Daryono mengatakan bahwa tak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Demikian Tribunnews update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!